Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi qad hadana bi tariqihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين حاضرين Jamaah Salat Isya dan Tarawih Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa menjalani kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terbukti beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mampu merubah peradaban dari peradaban yang tidak bermoral menjadi peradaban yang bermoral melalui ajaran agama, melalui ajaran-ajaran agama Islam. Hadirin Jamaah Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berpanjang lebar, hanya sedikit mengingatkan kita bersama, karena dimulai dari malam pertama Ramadan hingga detik ini, hingga malam ini kita senantiasa mendapatkan pengajian-pengajian, pencerahan-pencerahan, baik itu berupa keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan dan segala bentuk macam kegiatan rutinitas aktivitas di bulan Ramadan selama ini sudah kita dengarkan. Pada kesempatan kali ini saya hanya sekedar ingin mengingatkan kepada kita semua dan khususnya kepada diri saya sendiri tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jika Allah menciptakan malaikat hanya diberikan naluri untuk beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wajar jika malaikat tidak pernah maksiat. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan diberikan naluri hanya untuk berbuat kejelekan atau menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, wajar ketika setan tidak mau dan tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika binatang dan hewan hanya menjalani hidup sekedar ingin memuaskan kebutuhan-kebutuhan
batinianya, kebutuhan-kebutuhan jasmanianya. Sangat wajar karena hewan dan binatang hanya diberikan Allah naluri seperti itu. Sedangkan kita umat manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari naluri-naluri yang diberikan kepada malaikat, setan dan makhluk-makhluk yang lainnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah piranti dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh semuanya makhluk, yaitu al-aqlu atau akal. Akal ini menjadi piranti yang sangat penting dalam hidup kita. Baik dan buruknya kehidupan kita, jelek dan tidaknya, jelek dan bagusnya kehidupan kita ditentukan oleh akal. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yazuluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa di dalam diri manusia terdapat empat perangkat lunak, yang mana empat perangkat ini saling berkesinambungan. Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Akal ini gunanya untuk memahami agama, agar manusia mampu memahami ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuntunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tanpa akal, manusia tidak akan pernah mampu untuk memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua adalah ad-dinu, agama. Kita diberikan perangkat lunak Allah Subhanahu wa taala berupa agama. Apa manfaatnya? Agama adalah rambu-rambu, patokan-patokan, rambu-rambu agar kita menjalani kehidupan ini tidak tersesat jalan dan bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan tujuan diciptakan kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Inilah manfaatnya perangkat lunak yang kedua, yaitu ad-dinu, agama. Tanpa agama kita pasti tidak akan mengerti arah dan tujuan hidup ini. Perangkat yang ketiga yaitu al-haya'u. Apa itu al-haya'u? Al-haya'u adalah rasa malu, sifat malu. Jadi Allah memberikan kepada kita sifat malu. Apa gunanya Allah memberikan sifat malu? Coba kita bayangkan, seandainya kita itu tidak punya sifat malu, bisa jadi kita tidak akan pernah ada yang berpakaian. Bisa jadi kita menjalani hidup tanpa aturan, tanpa norma. Negara saja jika dijalani dengan tanpa aturan dan undang-undang akan kacau, apalagi kita umat manusia. Rasa malu ini tujuannya untuk menyeimbangkan antara akal dan agama, biar antara al-aqlu dan ad-din itu seimbang perjalannya. Maka Allah memberikan piranti lunak berupa al-haya'u, rasa malu.
piranti lunak yang keempat yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berupa al-amalus sholihu. Perbuatan baik. Jadi dari al-aklu al-amalus sholih ini merupakan buah dari kombinasi antara al-aklu ad-dinu wal-haya'u. Jadi kolaborasi antara tiga piranti, akal, agama, dan sifat malu akan memunculkan, akan menghasilkan al-amalus sholih, yaitu perbuatan baik. Tanpa menggunakan akal dan agama, tanpa keseimbangan rasa malu, kita tidak akan pernah melakukan perbuatan baik. Karena sejatinya jika kita manusia tidak mampu memanfaatkan akal kita dengan benar, agama kita dengan benar, bisa jadi kita sama dengan setan, sama dengan hayawan, atau sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika kita tidak mampu menggunakan empat piranti ini yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita dalam diri kita, maka apa ancaman Allah? Dalam surat At-Tin ayat 5, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ketika manusia sudah tidak mampu menggunakan norma-norma, sudah tidak mampu menggunakan agama dalam menjalani kehidupannya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa lebih buas daripada binatang. Manusia bisa lebih hancur daripada setan. Bahkan naluri manusia mempunyai naluri lebih baik daripada malaikat. Ini ketika kita bisa memanfaatkan piranti-piranti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian radadnahu, kami kembalikan manusia, fi asfali safilin, dalam tempat yang paling hina. Kenapa kita diberikan ancaman dalam tempat yang paling hina? Padahal ayat sebelumnya mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Ketika kita mampu menggunakan piranti-piranti yang telah dijelaskan tadi, maka kita akan ditempatkan oleh Allah kepada tempat yang terbaik, pada tempat yang terbaik. Tapi ketika kita tidak mampu menggunakannya, maka tempat kita adalah fi asfali safilin, tempat yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia kepada tempat yang paling hina. Hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momentum untuk kita introspeksi diri, untuk kita kembali kepada jalan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka marilah kita gunakan momen-momen yang spesial ini, waktu-waktu yang sangat agung ini, kita gunakan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, kita bisa menjadi manusia-manusia yang sempurna, insan-insan kamil, makhluk-makhluk yang sempurna seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Al-afu minkum, thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.